Tangan oli semua itu. Petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta menarik paksa seorang pria yang kedapatan berada di kolong mobil sitaan di halaman parkir Irti Monas, Gambir, Jakarta Pusat. Pria ini diduga pelaku pencurian spesialis suku cadang yang tengah beraksi mempreteli knalpot dan bumper mobil sitaan. Pelaku membantah namun tak berkelit saat didapati sebuah gergaji besi dan tangan berlumuran oli. Sayangnya pelaku berhasil melarikan diri dengan melompat pagar. Anggota kami melihat ada kecurigaan di sebelah parkiran mobil yang di video itu. Nah, anggota kami langsung turun melihat dan menegur. Ternyata terduga itu bisa dibilang maling gitu loh. Yang selama ini spare part mobil yang diparkir itu hilang. Seperti itu. Itu pelaku berapa orang, Bang? Pelaku itu ada 2 orang. Yang tertangkap kamera itu satu, nah sisanya itu enggak tertangkap kamera. Pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dinas Perhubungan DKI Jakarta pun telah membuat laporan polisi agar pelaku bisa segera ditangkap.